Beginilah detik-detik kepanikan warga saat rumah mereka berderak akibat adanya pergerakan tanah. Warga khawatir rumah mereka ambruk dan menimpanya. Sebelumnya, jalur Rangkas Bitung menuju Lewi Damar amblas dalam lebih dari 50 cm. Dampak dari amblasnya tanah tersebut membuat jalur menuju objek wisata Baduy sempat terputus. Kemacetan sempat terjadi hingga membuat warga tak bisa beraktivitas. Pihak terkait melakukan penutupan jalan yang amblas dengan material batu cadas agar lalu lintas bisa berjalan kembali. Kita antisipasi aja jangan menjalur kemana-mana ya. Ya pasti terhambat karena kondisi jalan seperti ini. Maka kami memperbaiki terlebih dahulu agar angkutan itu tetap berjalan. Agar tetap lancar aktivitas masyarakat. Ya, masyarakat ya. Menurut salah seorang warga, mereka memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman karena merasa khawatir tertimpa bangunan rumah mereka saat terjadi pergerakan tanah. Labilnya tanah akibat tingginya intensitas curah hujan yang terjadi beberapa hari terakhir. Apanya? Itu barang-barang diangkutin kenapa, Pak? Iya, karena takut kena longsor. Longsor karena hujan terus berlarut-larut, hujan takut longsor itu. Jadi terpaksa harus dievakuasi gitu, Pak? Iya. Warga berharap pihak terkait dapat segera memperbaiki dan memberi informasi terkait adanya jalur tanah yang amblas dan longsor agar tidak menimbulkan korban jiwa.